Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di channel Studio 3. Kali ini saya akan bikin singkong keju. Untuk langkah pertama, kita panaskan minyak. Ini minyaknya harus banyak ya, harus tenggelam. Ini saya pakai 1 liter. Tunggu sampai panas, kemudian kita masukkan singkongnya. Minyaknya sudah panas, singkongnya kita masukin ya. Saya masukin semua aja. Kalau sudah masuk kayak gini, apinya kecil aja biar matangnya merata, biar nggak gosong karena nanti kita gorengnya nggak matang-matang. Aja. Kita gorengnya setengah matang aja. Terus nanti kita masukkan ke air bumbu. Sambil kita nunggu ini matang, kita akan bikin bumbunya dulu. Oke. Sambil kita nunggu singkong matang, kita bikin bumbunya dulu. Di sini saya sudah siapkan bawang putih, ketumbar bubuk, dan garam. Kita ulek ya. Bumbunya sudah halus, kemudian kita masukkan ke dalam air yang sudah disiapkan. Airnya banyak ya, sampai singkongnya terendam. Sekarang kita angkat, kemudian kita masukkan ke air bumbu yang sudah kita siapkan. Oh ya, tadi untuk bumbu aku tambahi garam karena tadi aku icipin nggak begitu asin, kurang asin, terus aku tambahin. Kita masukkan sini ke dalam bumbu. Ya, kita matiin.
kita rendam kurang lebih 10 menit sampai nanti itu mengembang, nanti singkongnya mengembang. Jadi nanti ya sampai terendam ya, kita tunggu sekitar 10 menit. Ini ya singkong yang sudah direndam tadi. Tadi saya rendam, ini rendamnya sekitar 10 menit sampai 15 menit. Sekarang kita panaskan minyak, terus kita goreng. Untuk hasil lebih maksimal, air rendaman harusnya dikasih air es. Jadi hasilnya lebih bagus lagi kalau air rendaman dikasih es, es batu ya, dikasih es batu. Ini kita goreng sampai kuning kecoklatan. Untuk goreng kali ini kita pakai api besar. Sudah mulai matang, kita balik ya. Goreng sampai kuning kecoklatan, kemudian nanti kita angkat. Ini hasilnya ya teman-teman ya. Ini tadi jadinya banyak, cuman sudah banyak yang dimakan karena enak, jadi pada suka. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.